Hong Kong hentikan peredaran mie sedap asal Indonesia, mengandung pestisida yang sebabkan kanker. Mie instan kemasan yang diimpor dari Indonesia telah ditarik dari rak supermarket Hong Kong. Dilansir dari thestandard.com.hk, penarikan ini dilakukan setelah Center Food Safety menemukan adanya etilen oksida pestisida pada produk tersebut. Pestisida termasuk bahan yang dilarang ada di makanan oleh Uni Eropa karena dapat menyebabkan kanker. Produk dibuat di Indonesia dan diimpor oleh Park and Shop. Juru bicara itu menambahkan bahwa pengecer yang bersangkutan telah memulai penarikan pada batch produk yang terkena dampak. Etilen oksida telah diklasifikasikan sebagai kelompok 1 oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, yang berarti bahan kimia tersebut bersifat karsinogenik bagi manusia. Paparan dapat menyebabkan sakit kepala, mual, diare, kesulitan bernapas, dan masalah lainnya. Sedangkan pada paparan jangka panjang dapat menyebabkan kanker pada manusia.